Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 5 orang tersangka dari operasi tangkap tangan. OTT ini terkait dugaan suap perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Enam orang yang diamankan melalui operasi tangkap tangan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah ditetapkan statusnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari total 6 orang, 5 diantaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka. 5 tersangka adalah 2 orang hakim, 1 pengacara, 1 panitera, dan 1 orang dari pihak swasta. 1 orang lain yang berprofesi satpam dinyatakan tidak bersalah dan telah dilepaskan. Pada OTT yang dilakukan Selasa malam hingga Rabu dini hari kemarin, tim penyidik mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan senilai 45 ribu dolar Singapura atau setara dengan 475 juta rupiah.